hasil daripada mediasi sudah diterima oleh majelis, ya kan? Lalu pembacaan gugatan sudah dibacakan, dan juga dari pihak kuasa hukum tergugat juga sudah menyampaikan jawabannya. Lalu berikutnya proses akan berlanjut jawab menjawabnya melalui kor, dan setelah itu kita lihat untuk jadwal berikutnya yaitu kemudian mungkin setelah lebaran. Oh, Olga sendiri nggak hadir yang ini? Tadi kan sudah disampaikan nggak hadir karena ada kesibukan sendiri, memang terikat dengan kontrak, jadi memang nggak bisa hadir, jadi dikuasakan oleh kepala dari kuasa hukum Pak. Ada kegiatan lain ya? Ya. Ya kalau dari kami sih kita ikuti ya apa yang sudah disampaikan sebelumnya dalam mediasi. Hasilnya pun sudah disampaikan ke majelis bahwa mediasi sendiri gagal ya. Dari sisi perkawinan akhirnya harus diteruskan, rujuk sih enggak, tapi yang kami dapat mungkin nanti juga bisa ditambahkan oleh kuasanya sekolah bahwa secara prinsip ya semuanya akan diupayakan dengan baik, tujuannya juga seperti apa yang disampaikan Pak Mediator, keluarga lah dan anak-anak kita upayakan terbaik, apalagi ini bulan Ramadan kan, itu sih. Jadi sampai sekarang baik sekolah maupun angkot sendiri masih satu rumah? Nah itu tanya mereka. Kalau pribadi ya, kita ya. Bukan kita yang jawab ya, masalah pribadi. Masalah terlalu masalah lanjut ya. Kita juga nggak tahu mereka punya banyak rumah. Jadi mungkin bisa di rumah mana-mana gitu. Tapi dari ya, sejauh ini nggak ada masalah. Tapi dari hasil curhatan keduanya, apakah ada salah satu yang ingin mempertahankan gitu rumah tangga ini? Mengingatkan satunya menggugat, atau paling tidak satunya berupaya untuk mempertahankan. Adakah seperti? Ya upaya tersebut sudah telah memang kita lakukan yang terbaik dari proses mediasi yang memang hakim mediatornya yang adalah Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan sendiri. Namun Bapak Ketua telah sampaikan juga kepada kami pada saat mediasi juga ya bahwa gagalnya itu dalam hal rujuk, tapi yang berhasilnya adalah kesepakatan untuk diselesaikan ini dengan damai dan harmonis. Bang Marwi, tadi poin-poin gugatannya apa aja? Cerai dan ada lagi? Ya, cerai aja sama pemeliharaan anak sebagaimana mestinya sesuai dengan regulasi hukum Islam dan juga tentang perwalian. Namun dari pihaknya Bapak Ofar juga ada menyampaikan permohonan perwaliannya. Ya, kita lihat nanti repliknya seperti apa. Berarti sama-sama mengajukan perwalian untuk anak ya? Ya pastilah, ya pastilah ada urusan sana yang dari tapi dari ya ini masa saya jawab replik saya di sini kan? Oh, iya. Jadi sidangnya aja tertutup ya, kan? Jadi mohon ininya pengertiannya kami juga baru terima kan jawabannya, mungkin kami akan baca dulu di dalam satu minggu ini kita akan jawab. Tapi melalui e-court ya, jadi jangan capek-capek datang terus kitanya udah nggak ada gitu. Jadi e-court, lalu nanti klik duplik juga e-court juga. Buktian aja baru kita. Buktian ya baru nanti kita. Itu setelah lebaran itu memang karena ada libur bersama apa segala macam. Kita mengikuti lah jadwal dari pengadilan. Bang, berarti Alfa keberatan ya dengan gugatan dari perwakilan? Wah, kalau bicara materi saya nggak boleh ya, tapi yang jelas ya adalah hal-hal yang kita minta juga gitu, kita akan sampaikan dalam persidangan. Kalau saya jawab nanti ngelanggar hukum lagi mas, nggak boleh saya jawab ya. Tapi ada pembahasan hak harta gono gini juga nggak sih bang? Ah nggak ada sampai saat ini sih, nggak ada. Oke, jadi kedua belah pihak sudah sepakat ya untuk ya melanjutkan perceraian ini. Ya, karena prosesnya begitu ya, ya lanjut jadi, sampai baik-baik kembali lagi baik-baik. Jadi damai. Untuk ini klarifikasi lagi ya, bahwa perceraian itu nggak boleh sepakat. Jadi nggak boleh ada kata sepakat, yuk cerai yuk gitu. Enggak. Ada prosesnya. Makanya ada tergugat,
misalkan dari pihaknya melakukan itu ada permohonan. Tapi perlu kita sampaikan bahwa ini jauh dari, kalau misalkan kalian mau tanya mbak kontroversi A, I, U, E, O gitu, nggak ada lah, nggak ada konflik-konflik ke arah sana. Dan telah kita sampaikan juga bahwa kita akan terus menjaga proses ini agar selesai dengan damai, karena kembali kita juga sampaikan kepada kita masing-masing bahwa yang perlu kita kedepankan dan prioritaskan pertama adalah tumbuh kembang anak. Jadi hal tersebut yang menjadi fokus kita bersama, dan kewajiban-kewajiban yang mesti dilakukan oleh kedua belah pihak terhadap tumbuh kembang anaknya seperti apa. Nah, hal tersebut yang kita tuangkan baik dalam gugatan maupun juga tadi saya baca sekilas dari jawabannya juga demikian. Jadi nggak ada masalah, semua akan kita selesaikan dengan baik-baik. Dan ini kiranya menjadi suatu contohan yang baik di bulan suci Ramadan juga. Walaupun ada permasalahan, tapi kita bisa selesaikan ini dengan baik dan dengan harmonis. Bang, sedikit bang, sorry banget nih, mundur, kita mundur sedikit. Jadi untuk mempertegas, perceraian ini bermula dari apa sih bang? Nah itu kan udah ya, untuk bicara satu tahun, 6 bulan lalu, apa segala macamnya. Dan juga mungkin di dalam berbagai macam wawancara yang telah saya sampaikan, memang percekcokan antara kedua belah pihak yang terus menerus ya, kita sudah coba untuk mencoba untuk rujuk, baik itu internal keluarga maupun dari kami juga sebagai kuasa hukumnya juga, sebagai kawan juga, sebagai rekan dan lain-lain sebagainya. Itu memang tidak menyampai suatu kesepakatan untuk rujuk. Jadi ya kita selesaikan memang karena kita taat hukum di negara ini, proses hukumnya berjalan seperti apa ya, kita ikuti proses hukum yang ada di negara ini. Oke. Terima kasih banyak ya, Bang. Oke. Terima kasih. Tunggu depan nanti ikut ya, Bang.